Pagi Lur. Melanjutkan unboxing yang kemarin ya Lur ya. Karena begini Lur, karena saya bikin konten itu tidak ada asistennya ya Lur ya. Sering sendirian. Jadi kamera itu selalu saya pakai tripod. Nah, kalau pakai tripod susah Lur. Harus diam di tempat, tidak bisa mengikuti kita. Kecuali kalau kita ada asistennya, itu bisa bergerak mengikuti kita. Nah, itu permasalahannya Lur. Karena ada permasalahan itu, akhirnya saya mendatangkan model holder yang bisa menjadi asisten saya. Ah, begitu Lur. Saya cari-cari di mana-mana itu susah adanya model gimbal. Kalau gimbal itu terlalu smooth, terlalu apa ya, terlalu lembut. Kalau mengikuti kita tuh dia beloknya pelan, terlalu smooth. Karena dia modelnya gimbal, dia mencoba menstabilkan picture-nya. Tapi saya tidak suka itu, gerakan saya selalu cepat, jadi tidak bisa mengikuti. Akhirnya saya cari-cari, ternyata ada holder, smart holder robot ya Lur ya. Dia selalu gitu, shoot, shoot. Nah, bisa cepet gitu Lur, bisa gitu saya pergerakan saya yang cepet gitu. Holdernya semacam ini Lur. Nah ini Lur. Ini ada penguncinya Lur, ini Lur. Untuk masuk di sini biar tidak jatuh, biar tidak nekuk seperti ini. Ya Lur ya. Jadi ini dimasukkan sini. Ini diputar, dibuat kencang. Nah seperti itu. Nah holdernya ini Lur. Nah ini, ini untuk masang handphone ya Lur ya. Jadi naruh handphone kebalik, naruh handphone seperti ini. Nah seperti ini Lur. Ini nanti bisa bergerak mengikuti kita. Jadi ini seperti ada sensor geraknya. Kemana arah kita bergerak, ke kiri atau ke kanan, dia akan mengikuti cepet banget. Sut, sut. Kalau gimbal kan, seperti gimbalnya itu pelan sekali mengikuti kita. Susah, kalau bergeraknya cepet. Kalau kayak bergeraknya pelan, bisa diikuti. Tapi kalau bergerak saya cepet, kanan kiri, dia tidak bisa mengikuti kalau gimbal itu. Kalau ini bisa. Nanti kita coba ya Lur ya, pakai ini ya Lur ya. Nah ini Lur, di bawahnya ini lembut Lur, lembut. Seperti apa ya, bisa ngekop. Saya coba taruh di bawah. Jadi seperti lengket Lur, lihat Lur. Nah, lihat Lur, ini taruh di bawah ini lengket nih, kuat sekali nih Lur. Nah ini baru lepas. Atau lagi di bawah ya dia. Ini lengket Lur. Bisa ngekop sama tempat yang datar ini. Lengket sekali Lur. Nah, begitu Lur. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi yang lainnya Lur ya. Nanti kita coba lagi ini, tapi yang saya coba yang lain. Ini lampu Lur. Lampunya bisa dua warna, putih sama coklat. Mungkin kalau tempatnya gelap dia harus memakai yang putih. Kalau tempatnya terlalu terang mungkin memakai coklat sesuai kultur warna kita. Mungkin begitu ya Lur ya. Lampunya ini ternyata model changer Lur. Ada baterainya di dalam. Kita nyalakan juga. Ini saklarnya di sini. Ini ada saklarnya. Kita tekan. Nah, menyala Lur. Tekan lagi, dia berubah warna jadi coklat. Tekan lagi, dia putih lagi. Dua warna. Nah, terus tekan tangan, dia masuk. Caranya ngecas bagaimana Lur? Nah, ini ya Lur. Ini pakai cas handphone, taruh begini,
dikacas loh. Masukkan sini, ini ada lubangnya. Ini ada lubang untuk ngecas. Kalau kelihatan lur, ini nyala merah, ini tandanya dia ngecas. Nanti kalau warna merahnya ini mati, berarti casnya selesai, udah penuh. Dia bertahan bisa sampai 1 jam, mungkin lebih, bisa juga mungkin kurang, tergantung daya casnya ini lur. Jadi penyimpanannya, tergantung penyimpanannya. Seperti ini. Nah, dicas harus dinyalakan juga bisa. Nah. Oh, ini kalau ditombol terus dia lebih terang. Kalau ditahan ditombol terus dia akan meredup. Nah, meredup kan lor ini, meredup. Nah, baru dimatikan. Jadi kalau tombolnya ini ditahan dia lebih terang, ditekan lagi, tahan lagi, dia akan redup. Tinggal kita pilihan lebih terang apa lebih redup, begitu lor. Ini bisa dicas ya lor ya, dilepas untuk dipakai bisa. Nah sekarang kita coba caranya memakai ini lor ya. Pertama kita harus download aplikasinya dulu. Caranya apa? Di belakang ini ada barcode untuk download aplikasinya di Play Store. Download aplikasinya, setelah itu baru dipakai. Nanti caranya saya beritahu ya lor ya. Sekarang kita coba dulu. Ini ya lor ya, pertama-tama kita buka aplikasinya ya. Ini yang Evolu. Ah, ini yang Evolu nih, dibuka ya. Izinkan. Jadi ini harus Bluetooth-nya harus aktif. Lokasi juga harus aktif ya, Lur ya. Kalau sudah ya, ini panel depan dari aplikasi tersebut ya, Lur ya. Setelah itu kita nyalakan smart holder-nya ya. Kita kembali ke smart holder ya lur ya. Smart holder ini digerakkan oleh 3 baterai ya lur ya. Letaknya di bawah di belakang ini. Kita buka, kita tarik. 3 baterai. Digerakkan oleh 3 baterai. Ini baterainya diganti baterai yang bisa dicas itu juga bisa. Ini baterainya baterai kecil ya lor ya. Ya. Oke lor, kita coba ya lor ya. Nah, ini kedip-kedip ini mencari, nanti sandingkan dengan ini aplikasi. Nah, ini aplikasinya ya lor ya. Nah, ini aplikasinya. Kalau nanti ini lewat Bluetooth ya lor ya. Nanti kalau sudah tersanding Bluetoothnya ini warnanya merah. Berarti antara handphone dan alat ini sudah tersanding. Sekarang kita coba ya lor ya. Tersendiri lor. Dia mendeteksi lokasinya dulu. Nah kalau sudah diam seperti ini ya lor. Kita coba ya. Pergerakannya lur. Ya. Dia mencari saya. Ya. Dia berusaha memfokuskan ke titik tengahnya. Saya bergerak ke sana ya lur ya. Bergerak ke sana dulu ya. Ya. Dia berusaha memfokuskan lur. Sekarang kita bergerak sedikit ke sini. Ya, dia berusaha menitikkan tengah
saya posisi di tengah. Nah, seperti itu loh. Saya berusaha agar saya ada di tengah. Posisinya sekarang kita ambil alih di sini loh. Iya. Maaf tempatnya kotor. Saya minggir ke sini lagi ya lur ya. Ya. Dia bergerak mengikuti kita, berusaha memfokuskan saya. Lalu saya bergerak lagi ke sini loh. Ya. Dia otomatis mengikuti saya. Nah, seperti itu lur. Pergerakannya ya lur ya. Jaraknya dari jaraknya dari kamera itu sekitar 1 sampai 2 meter. Seperti ini, kita diikuti lagi, saya bergerak lagi ke sini lagi lur. Iya, seperti itu lur. Dia berusaha memfokuskan saya di tengah. Dia selalu mencari titik fokusnya biar saya tepat ada di tengah. Saya coba lagi ke sini, geser. Kalau tidak fokus di tengah, dia tidak berhenti loh. Dia mencari terus. Kadang muter-muter karena mencari posisi saya. Saya gerak sini lagi. Nah, ini saya terlalu minggir. Nah, dia membuat saya ada di tengah. Nah, begini ya lur ya sistemnya. Jadi kalau tidak ada asisten, kita sulit. Jalan satunya seperti ini, pakai gimbal bisa, tapi terlalu smooth, terlalu lambat. Kalau ini bisa cepat lor, ini buktinya lor. Iya, sini. Iya, dia mencari saya. Dia berusaha mencari saya. Kalau saya menghilang, dia muter-muter mencari saya loh. Ya, seperti inilah pengen saya. Jadi tanpa ada asisten, langsung main. Oke lur, dilanjut nanti ya lur ya.